Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto juga membacakan rekomendasi Rakernas terkait pemilu. Pembahasan Rakernas hari ketiga ini memang difokuskan pada strategi pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Hasil Rakernas PDIP yang disampaikan Hasto, waktu pengumuman Bacawapres Ganjar diserahkan partai sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden.